masuk keluar keluar duduk. 391 ini untuk daftar transaksi. Daftar transaksi ini misalnya barang keluar maupun masuk itu bakalan terlaporkan. Terus ada enggak ya hasil stok akhir ya. Ini ada juga nih pelanggan, daftar pelanggan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kita balik lagi ke channel Elang X, dan kali ini kita bakalan memperkenalkan sebuah aplikasi Android. Nah, jadi kemarin itu gue ada download sebuah aplikasi yang membantu untuk usaha kalian, dan aplikasi ini free atau gratis ya guys. Nama aplikasi ini kalau di Android itu namanya barang dan persediaan. Nah, jadi aplikasi ini berfungsi untuk manajemen stok, gudang, dan laporan yang dibutuhkan untuk keluar masuk barang ya guys. Nah, dan kebetulan karena kita menggunakan PC atau laptop, jadi kita bakal menggunakan emulator untuk mencoba aplikasi ini guys. Dan ayo kita buka dulu emulatornya guys. Oke, jadi langsung aja untuk kalian yang belum download aplikasinya, bisa dibuka aplikasi persediaan ini, tersedia di Google Play guys. Nah, jadi mari kita coba dulu. Nah, untuk tampilan di PC, untuk di tampilan di apa namanya, di NOC emulator untuk aplikasi Android, tampilan pertamanya sama seperti di HP guys. Di HP juga seperti yang kalian lihat, bedanya hanya posisi dan ukuran apa namanya, ukuran ininya ya guys, menu-menunya ya. Nah, jadi kalian untuk aplikasi ini nanti pertama-tama kalian bakalan di disuguhkan menu utama, barang, dokumen, biaya, dan laporan. Terus ada data pemasok, pelanggan, dan data toko. Kemudian ada pengaturan. Nah, dan di pengaturan umum itu ada pengaturan pemotongan, terus kata sandi kalau nggak mau diganggu oleh orang. Pokoknya seperti ini guys. Dan tampilan itu keluar masuk barang, keluar merah, masuk merah, keluar biru, penghitungan barang warna hijau, dan transfer warna biru. Nah, jadi aplikasi ini guys gratis, dimana kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang untuk pergudangan ini cukup komplit. Contoh ini ada nama barang. Nah, terus di sini ada menu grup, ada menu kopi kayaknya ya, nih, sama menu barang ya. Terus kita buka ini nama grup, misalnya karena gue bergerak di bidang beras ya guys, jadi kita gunakan beras premium misalnya. Terus barcode nggak usah diisi karena barcode biasanya banyak ya guys. Terlihat pada toko ini centrang semua. Oke. Nah, di sini ada beras premium, dan di sini gue bikin beras organik ya guys, organik, kita warnanya biar hijau. Nah, kita kasih contoh dua grup, beras organik dan beras premium. Misal beras organik kita tambahkan nama produknya itu, saya ngerti bu, ngerti ya. Terus ini namanya misal beras merah ya. Terus kode barcode-nya ini kita bisa menggunakan gambar guys, ini terus ditampaikan, diarahkan ke kamera HP kalian ya.
karena di sini menggunakan PC, otomatis kalian harus mengisi datanya secara manual, misal 0000 berapa gitu. Deskripsi terserah kalian mau diisi apa enggak. Di sini ada satuan kita isi dengan cookies, misal kuantitinya ada 100 ya. Oke, simpan. Otomatis beras merah ada 100 nih. Kalau kalian mau nambah gambar, tinggal pilih gambar. Kalau gue di sini gambar enggak ya? Oh, bentar. Cari galeri. Ini galeri kemana? Oh, karena ini adalah PC ya, agak susah ya. Kalau di sini tinggal cari aja guys. Kalau di HP tinggal cari. Oke. Terus kita kembali ke grup beras premium. Kita tambahkan di sini produknya, namanya beras funnel. Barcode nanti isi. Oke, di sini kita tambahkan 100 juga guys. Oke. Nah, kita kasih contoh ada dua beras yang berbeda jenis dan juga berbeda barang. Terdapat kuantitinya sini 200, total 0 dan 0. Nah, terus seandainya kalian mau ada yang mau penjualan untuk barang keluar, biasanya kita gimana ya? Sini. Gitu. Nah, fungsi tambahan tak perlu mengakses menu tambahan. Saya misalnya menu tambahan pilih dokumen berdasarkan pengaturan daftar. Oke. Nah, misal di sini kan ada stok dua macam item. Beras merah dan juga beras merah dan juga beras kunal. Ini beras kunal nomor dokumennya 003 dan beras merah itu nomornya 002. Misal ada beras ini masuk, misal ya, ini kan ada stok hari ini, terus ada barang masuk beras merah, ada masuk misalnya beras organik ya, misalnya ada 10. Oke. Nah, di sini otomatis akan jadi 110. Oke, terus seandainya di sini bertambah 50. Jadi 150. Oke, kita kembali lagi. Oke. Nah, di sini total barangnya jadi 100 160. Bukan nih, 160 ini, oh alah, nomor dokumen. Jadi kalau dokumennya ada 003, terus berasnya itu ditambahkan di sini, otomatis nambahnya di nomor dokumen ini guys. Jadi kalau misal satu hari ada tambahan barang, bisa digunakan di sini semua berapa pieces gitu. Oke, terus misal menghitung barang nih ya, barang keluar ada tambah, misal beras ini keluarnya 90. Oke. Terus tambah lagi beras, oh ya, beras organik, beras premiumnya keluar 40. Maka di sini nanti bakalan berkurang juga guys. Nih, 90 40. Jadi di sini ada barang keluar 130 ya guys. Penghitungan barang. Oke. Okay. Sini satu pieces. Oke. Okay. Oh alah, jadi di sini itu fungsinya untuk menyesuaikan stok ya guys. Oke. Okay. Jadi untuk laporannya itu di cara memasukkan barang, pengeluaran barang dan juga penyesuaian barang. Nah, di sini ada laporan. Di laporan ini biasanya ada biaya kalau barang tadi ada barangnya tadi ada penghitungan harganya, guys. Daftar dokumen, daftar transaksi. Apakah ada? Mari kita lihat. Nah, tadi di sini ada keterangan
beras organik, quantity ada keterangan masuk keluar, masuk keluar di sini guys, masuk keluar keluar, 391. Ini untuk daftar transaksi, daftar transaksi ini misalnya barang keluar maupun masuk itu bakalan terlaporkan. Terus ada enggak ya hasil stok akhir ya? Ini ada juga nih pelanggan, daftar pelanggan. Nih, karena di sini nggak ditambahkan apa namanya harga, jadi dia nggak bakal keluar tuh. Ada nggak dihasilin harganya? Oh, sebenarnya memang nggak ada harga guys. Biaya, menamakan biaya. Oh, nggak perlu cuy. Dokumen. Ini yang proses tadi ya. Kalau ada penyesuaian di sini, barang keluar, barang masuk, dan ini total semuanya guys. Saya cari laporan stok terakhir. Nah, ini ada ke paket pelanggan Anda. Jadi ini fitur untuk aplikasi berbayar. Oke, nah di sini ada penjual berdasarkan item. Jadi di sini bakalan tampil berdasarkan grup dari ya, beras organik dan juga beras premium. Di sini ada kuantitinya 90, terus marginnya karena nggak diisi, nggak ada. Untuk mengisinya kita coba di pengaturan, ada nggak di sini tampilkan harga? Oke, nggak ada. Minum. Nggak ada juga properti barang. Ini kuantiti minimum harus dikitkan. Terus barcode jumlah digital. Nggak, ini nggak boleh. Ini boleh. Ini memang nggak ada harga guys. Karena orang juga nggak pernah. Oh ini dia guys. Nah mas coba sih dari oke, jadi untuk mendapatkan opsi harga itu harus pakai yang berbayar ya guys. Jadi kita kalau untuk stok-stok aja bisa. Laporan transaksi tadi di sini ada barang masuk dan barang keluar dan stok akhirnya ada berapa? Nggak ada. Barang masuk, keluar, keluar, keluar. Oke. Nah jadi ini ada namanya perpindahan barang. Jadi perpindahan barang ini misal ada beras merah organik itu pembukaannya nol, jadi kuantitinya pertama itu kan nol, terus masuknya itu 100, kemudian jadi 110 karena saya tambahin 10 tadi. Nah terus karena ada yang barang keluar, ada penjualan, jadi minus 19. Dan kuantiti terakhir itu ada satu. Nah dan di sini juga ada beras kunel. Beras kunel masuk 150, keluar 40, jadi 110. Nah saya nggak ngertinya ini adalah minus 19, mungkin karena tadi saya sesuaikan stok menjadi satu sehingga membuat sebuah kesalahan pada sistem. Caranya kita kembalikan itu di barang sini,
jadikan di sini kuantitasnya 100 lagi. Oke. Kita kembali ke menu utama, laporan, terus perpindahan barang, kita ambil ini, jadi nambah lagi menjadi 101 dan stok masuk. Oke, jadi mungkin itu saja dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, subscribe dan di komen yang nggak paham karena waktunya sudah hampir 15 menit, jadi kita stop dulu tutorialnya. Yang belum paham silahkan bertanya. Sampai jumpa.